Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Saat Lin Tian dengan lantangnya berteriak dan menghina bibinya Ling Su Er, baik Ling Jun maupun King Yu hampir lompat karena itu. Ling Su Er yang ada di samping Lin Tian, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya saja. Karena dia sudah tahu, jika Lin Tian bersikap seperti itu, ini semua pasti ada alasannya. Jadi, dia tidak menghentikan pria yang dia cintai itu. "Kamu, berani sekali kamu bersikap kurang ajar kepadaku. Apakah kamu tidak tahu siapa aku?" ucap bibi Ling Su Er dengan marah. "Emangnya siapa kamu? Palingan seorang wanita bermuka jelek yang hanya menutupi wajahnya itu dengan perias wajah," ucap Lin Tian dengan nada mengejek. "Kamu," seru bibi Ling Su Er yang sudah sangat marah. Dia memang tidak cantik, dan demi terlihat cantik, dia pun memakai perias wajah, itu agar wajahnya sekarang terlihat cantik. "Bocap, jaga ucapanmu. Aku adalah master alkemus tingkat raja. Apakah kamu tidak tahu, jika kamu membuat masalah, maka pavilion alkemis tidak akan mengampunimu," ucap Master B. "Wah, benarkah begitu?" tanya Lin Tian dengan wajah yang masih tersenyum. "Iya, jika kamu tidak percaya, kamu bisa mencobanya," ucap Master Wei dengan sombong. Namun sayangnya, kalau dia tidak tahu bahwa Lin Tian telah menunggu kata-kata yang baru saja dia ucapkan itu. Dan, boom, tamparan keras langsung menerjang wajahnya, dan membuat pria yang mengaku master alkemis itu terbang hingga membarak dinding. Sampai-sampai dia menempel dengan tembok kamar tersebut, dan terlihat seperti halnya sebuah gambar. "Kak, kamu berani membuat masalah dengan Master Wei. Apakah kamu tidak tahu konsekuensi atas apa yang kamu lakukan ini?" ucap bibi Ling Su Er dengan marah. "Emangnya apa konsekuensinya? Aku ingin lihat, siapa yang akan dia panggil ke sini. Cepat panggil dia sekarang, atau selanjutnya kamu yang akan menjadi gambar di dinding itu," ucap Lin Tian dengan marah dan tanpa rasa takut sedikitpun. Pavilion alkemis, apa yang dia takutkan? Karena dengan tingkat master alkemisnya sekarang, bahkan tetua tertinggi pavilion alkemis pun harus menghormatinya, walaupun dia tidak pernah membuat statusnya sebagai master alkemis. "Bocah, kamu pasti akan mati. Tunggu saja, aku pasti akan kembali. Dan setelah aku kembali, di saat itu adalah hari kematianmu," teriak Master Wei dengan marah dari dinding itu. "Oh, silahkan, aku akan menunggumu di sini," balas Lin Tian. "Kamu," seru Master Wei. "Kenapa? Apakah kamu perlu bantuan?" "Baiklah kalau begitu," ucap Lin Tian. Dan, boom, dia menghantamkan pukulannya ke perut Master Wei yang gendut itu, dan dia pun melesat menembus atap di istana itu, sebelum dia terbang keluar dari kerajaan Ling. Pada akhirnya, di mana Master Wei nanti akan jatuh, semua orang yang ada di sana tidak akan mengetahuinya. Tetapi yang jelas, Master Wei itu akan terluka cukup parah karena menerima pukulan keras dari Lin Tian. Lin Tian tidak peduli, bahkan jika pavilion alkemis benar membuat masalah dengannya, maka dengan senang hati dia akan mengunjungi pusat mereka berada. "Kamu," seru bibi Ling Su Er. "Kamu masih belum mau pergi? Atau perlu aku menendang wajahmu yang jelek itu?" ucap Lin Tian dengan marah. Pada akhirnya setelah dia melihat kekuatan Lin Tian, baik Ling Jun maupun King Yu tidak mau membantu untuk membelanya, dia pun pergi keluar dari istana Ling dengan wajah jelek dan penuh amarah. "Huf, akhirnya dua orang bodoh itu pergi," ucap Lin Tian sambil membersihkan pakaiannya. "Salam bibi, salam paman," ucap Lin Tian sambil memberi hormat kepada mereka berdua. "Oh,
Ternyata kamu pria yang sering disebutkan oleh anakku, ucap King Yu dengan penuh senyum, ketika dia memandang Lin Tian dari bawah sampai ke atas. Ehem, Bibi, mari kita serius sekarang, ucap Lin Tian. Dia melemparkan 4 jimat di setiap sudut kamar, dan kamar itu pun terlindungi oleh formasi. Saat King Yu dan Ling Jun melihat hal itu, wajah mereka berubah serius. Karena mereka bisa melihat bahwa, kalau Lin Tian ini serius ketika berbicara dengan mereka, sampai-sampai dia memasang pelindung seperti ini di hadapan mereka. Nah, apa itu? Tanya King Yu. Bibi, panggil saja aku An Er, nama asliku adalah Lin Tian, ucap Lin Tian. Apakah benar namamu adalah Lin Tian? Tanya King Yu dengan kaget. Lin Tian hanya mengangguk ketika menjawab pertanyaan King Yu. Lalu, King Yu dan Ling Jun saling memandang. Tetapi karena memang kadang-kadang ada nama yang sama di dunia dewa, jadi mereka tidak menanyakan lebih tentang Lin Tian. Bibi, kenapa di tubuhmu semakin banyak racun? Tanya Lin Tian dengan serius. Mendengar itu, Ling Su'er dan Ling Jun menjadi kaget, mereka lalu memandang King Yu dengan wajah sedih. Lin Tian menghela nafas, lalu dia mengatakan apa yang dia lihat dari tubuh King Yu. Pil yang dia berikan, itu sebenarnya sudah bisa menghilangkan semua racun di tubuh King Yu. Tetapi karena ada racun baru yang berada di tubuh King Yu, maka pil yang diberikan Lin Tian pun efeknya berkurang, karena efek dari pilnya berusaha mengurangi racun yang ada di tubuh King Yu. Mendengar hal itu, baik Ling Su'er maupun Ling Jun menjadi kaget. King Yu pun tidak menyangka, kalau hal itu akan terjadi padanya. Dia juga sudah berhati-hati selama ini, tapi dia tidak menyangka kalau dia masih bisa kebobolan. An Er, jika itu benar, maka kamu tahu siapa yang melakukannya, ucap Ling Jun yang merupakan seorang raja, tentu saja dia tahu maksud dari Lin Tian. Siapa yang selalu memberikan Bibi makan, dan selalu perhatian di saat Bibi sakit selama ini? Tanya Lin Tian. Itu, kedua suami istri itu saling memandang, dan tiba-tiba saja wajah mereka menjadi sangat jelek. Tentu saja mereka tahu apa maksud Lin Tian ini. Lin Tian hanya terdiam, karena dia tahu kalau kedua orang ini mengerti, dan lebih tahu dari dirinya tentang siapa orang yang dia maksud. Sial, aku tidak menyangka, kalau dia yang melakukannya, ucap Ling Jun dengan marah. Tetapi untuk apa dia melakukan itu? Bahkan dia memanggil seorang alkemis tingkat raja untuk menyembuhkan aku. Tanya King Yu dengan sedih. Oh, itu mudah saja Bi, Lin Tian menjawab keraguan mereka. Sebenarnya, itu tidak sulit untuk menebak apa yang diinginkan oleh Bibi Ling Su'er. Kenapa dia meracuni King Yu, maupun meminta alkemis tingkat raja untuk membantu menyembuhkan racunnya? Dengan bantuan alkemis tingkat raja, mungkin dia bisa menyembunyikan kecurigaan Ling Jun dan Lin Su'er kepada dirinya. Dan kemudian, dengan meracuni King Yu, kemungkinan dia bisa menjadi pengganti permaisuri yang baru, itu dia lakukan untuk menutupi rasa sedih Ling Jun dan Lin Su'er. Tentu saja, itu semua mungkin akan sangat sulit. Tetapi Lin Tian juga bisa melihatnya, kalau di dalam tubuh Ling Jun ada racun juga. Meskipun itu hanya racun biasa, dan racun itu tidak terlalu berbahaya seperti King Yu. Aku tidak menyangka, Bibi yang aku anggap baik, ternyata dia akan melakukan hal seperti itu, ucap Ling Su'er dengan sedih. Ling Jun dan King Yu juga mengangguk sedih, setelah mereka mendengar semua penjelasan Lin Tian. Mereka juga tahu, kalau Lin Tian tidak mungkin berbohong kepada mereka. Lalu, untuk apa juga Lin Tian berbohong kepada mereka? Jika itu hanya untuk harta, hanya dengan kemampuannya sendiri, itu tidak perlu bantuan mereka untuk menjadi kaya. Bibi, aku akan mulai membuat pil untukmu. Paman, apakah ada goa yang dapat aku gunakan? Lebih sepi lebih bagus, ucap Lin Tian sambil tersenyum.
Oh, ada kok, biarkan Su'er yang mengantarkanmu ke sana. Karena selain aku, dia lebih tahu tentang istana ini, balas Ling Jun dengan tersenyum. Oh, baiklah kalau begitu. Aku pinjam Su'er dulu ya, ucap Lin Tian sambil memberi hormat kepada keduanya. Ling Jun dan King Yu tersenyum, dan kemudian mengangguk serentak untuk mengizinkan mereka pergi. Baiklah, Su'er, mari kita menikmati masa muda kita, ucap Lin Tian sambil menarik pinggang Ling Su'er, dan kemudian keluar dari kamar. Wajah Ling Su'er sudah terlihat sangat malu, itu karena kelakuan mesum Lin Tian. Dia tidak menyangka, pria yang terlihat kejam dan juga pendiam ini, ternyata dia akan bersikap seperti itu di hadapan orang tuanya. Tetapi Ling Su'er tidak merasa keberatan dengan sikap Lin Tian. Karena dari surat Musuan Yin, Ling Su'er tahu bagaimana sifat Lin Tian selama di dunia bawah. Selain itu tentang keluarganya juga, yang ternyata ada di dalam surat Musuan Yin. Hem, sayang, di mana tempatnya? Tanya Lin Tian sambil menggoda Ling Su'er. Ling Su'er merasa sedikit kesal, dan mencubit pinggang Lin Tian. Au, ucap Lin Tian yang berpura-pura sakit. Karena sejujurnya, cubitan seperti itu tidak ada apa-apanya bagi Lin Tian. Ayo, aku akan mengantarmu ke tempat biasa aku berlatih sendiri, ucap Ling Su'er sambil menarik tangan Lin Tian. Lin Tian hanya mengikuti wanitanya itu, dan dia terlihat senang dengan wanita yang ada di depannya ini. Tetapi dia juga tidak lupa, kalau masih ada wanita yang menunggunya di dunia bawah. Hari di mana kita bersama, pasti tidak akan lama lagi, ucap Lin Tian dengan suara pelan. Apa yang barusan kamu katakan? Tanya Ling Su'er sambil berhenti di tempatnya. Eh, tidak ada. Ayo celat, aku harus segera membuat pil untuk ibumu. Menurutku, dua orang bodoh itu akan datang lagi untuk menyulitkan kita, ucap Lin Tian kepada Ling Su'er. Ling Su'er sedikit mengerutkan keningnya setelah mendengar ucapan itu. Apa yang dikatakan Lin Tian itu benar, kalau bibinya dan Master Alkemis itu, pasti akan membuat masalah dengan Lin Tian cepat atau lambat. Tapi dari apa yang dia lihat, Lin Tian masih sangat tenang tanpa ada rasa khawatir di wajahnya. Itu sama halnya seperti bagaimana dia menyinggung Sekte Kuil Suci, hanya untuk menyelamatkan dirinya dari kematian pada waktu itu. Lin Tian yang melihat wajah khawatir Ling Su'er, dia segera mengelus kepala wanita di depannya dengan lembut sambil tersenyum. Kamu jangan khawatir, dengan adanya aku di sini, tidak akan ada masalah untuk menghadapi dua semut itu. Dan aku juga mempunyai rencana sendiri untuk mereka, ucap Lin Tian dengan wajah yang lembut. Mendengar apa yang dikatakan Lin Tian, akhirnya kekhawatiran Ling Su'er menghilang. Dia mengangguk, dan mulai mengantarkan Lin Tian ke tempat goa yang dia katakan. Sesampainya di depan goa, Lin Tian langsung mencium kening Ling Su'er, dan kemudian berkata lembut kepadanya. Ehem, aku memiliki pil kecantikan abadi. Apakah kamu mau? Tanya Lin Tian sambil mengeluarkan botol yang berisikan pil kecantikan, yang dia simpan secara khusus untuk Ling Su'er. Sebenarnya jika Lin Tian mau, dia tentu saja bisa membuat lebih banyak pil ini, karena bahan yang dibutuhkan juga tidak terlalu sulit baginya. Apalagi, dia sudah memiliki ladang obat sendiri di kalung binatangnya. Tentu saja, tanpa membalas apa yang dikatakan Lin Tian, dengan cepat tangan Ling Su'er langsung mengambil botol itu, dan langsung menyimpan botol itu ke dalam cincin penyimpanannya di bawah tatapan tercengang Lin Tian. Wanita memang tidak ada yang berbeda jika itu tentang kecantikan, desah Lin Tian dalam hatinya. Tetapi dia tidak terlalu peduli akan hal itu, sebenarnya dia hanya kasihan kepada para pria yang telah kehilangan banyak uang, karena istrinya yang ingin tetap tampil cantik. Tanpa sadar, Lin Tian tersenyum misterius di depan Ling Su'er. Kenapa kamu tersenyum seperti itu? Tanya Ling Su'er.
Ehem, aku sedang merencanakan untuk menghasilkan uang. Karena sebelumnya Kaisar Chu tidak memberikan aku apapun setelah membantunya, dan biarkan kali ini aku akan membuat dia bangkrut lagi, ucap Lin Tian dengan wajah percaya diri. Wah, lalu pil apa yang akan kamu buat? Tanya Ling Su Er. Hehehe, tentu saja aku akan menjual pil kecantikan lagi, dan juga pil kesehatan, jawab Lin Tian. Apa, pil kesehatan? Seru Lin Su Er dengan terkejut. Lin Tian segera memberitahu Ling Su Er apa yang dimaksud dengan pil kesehatan. Pil kesehatan ini berfungsi untuk wanita, agar para wanita terlihat tetap bugar. Dan juga, pil ini membuat wanita itu memiliki ketahanan yang kuat dalam melakukan berhubungan intim. Mendengar hal itu, Ling Su Er langsung menarik telinga Lin Tian. Dia tidak tahu bagaimana caranya pemuda ini, selalu bisa membuat hal yang tidak mungkin difikirkan orang lain. Apalagi, cara dia untuk menghasilkan uang sangatlah pintar. Bahkan mungkin jika dia hidup dengan Lin Tian yang tidak mempunyai harta, tapi dengan kecerdikan Lin Tian ini, mungkin mereka tidak akan miskin terlalu lama. Aduh, kenapa kamu menarik telingaku? Ucap Lin Tian yang merasa aneh. Huh, salahkan dirimu sendiri. Jika kamu membuat pil seperti itu, mungkin seluruh pria di dunia dewa akan jatuh dalam kemiskinan, ucap Ling Su Er. Apa peduli kita? Kita kan hanya sedikit menghasilkan uang saja, balas Lin Tian dengan lembut. Ling Su Er hanya bisa menghela nafas, setelah dia mendengar jawaban Lin Tian. Itu memang benar, kalau Lin Tian hanya menghasilkan uang untuk dirinya juga. Karena itu adalah pilnya sendiri, jadi tentu saja dia punya hak untuk melakukan apapun terhadap pilnya sendiri. Mungkin aku harus mengajarkan ini kepada adik ipar, ucap Lin Tian dengan suara pelan, tapi terdengar oleh Ling Su Er. Seketika saja, telinga Lin Tian langsung ditarik lagi olehnya. Dia mengingatkan, agar Lin Tian tidak mengajarkan hal aneh kepada adik laki-lakinya itu. Tentu saja, Lin Tian setuju apapun yang dikatakan Ling Su Er. Sudahlah, aku akan memulainya. Mungkin butuh beberapa hari untukku di sini, jadi tidak masalah jika kamu tidak menungguku. Saat keluar nanti, dan ketika pilku dijual, aku ingin lihat ekspresi Kaisar Chu dan Kaisar Api, ucap Lin Tian dengan senyum yang agak menakutkan. Lin Tian pun masuk ke dalam goa itu, dan mulai memurnikan pil di dalam sana. Sedangkan di luar goa, Ling Su Er tidak menunggu Lin Tian. Dia hanya memerintahkan beberapa prajurit untuk melarang siapapun, untuk masuk ke goa tempat Lin Tian berada. Haciuk Kaisar Chu tiba-tiba saja bersin, di saat dia sedang rapat bersama petinggi kerajaannya. Berber, kenapa aku merasa akan ada hal buruk akan terjadi padaku, pikir Kaisar Chu. Tentu saja dia tidak sadar, kalau Lin Tian sudah mulai membuat rencana untuk menguras uangnya lagi, itu dengan cara menggunakan jalur istri-istrinya. Itu benar, itulah siksaan karena memiliki istri terlalu banyak. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.